السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أصراف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد kepada teman-teman tahsin Al quran kemarin telah Uh, saya bahas tahsin surah al-a'la dari ayat 1 hingga ayat 10. Kali ini saya akan lanjutkan tahsin surah al-a'lanya dari ayat 11 hingga ayat ke-20. Teman-teman bisa silakan simak ayat yang ke-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتجنبها الأشقى يا ya, perhatikan ويتجن نون تشديد didengungkan ya huruf ja itu lidah bagian tengah Ingat hati-hati ketika kita mengucapkan huruf ja, jangan sampai keluar anginnya. Tidak boleh baca ja, ja, ja. Tidak boleh. Tapi ja, pastikan dia jaher Ya. Wa yata jannabuhal Ya. Asy'o. Huruf sya sama dengan huruf ja makhluknya ya kemudian dia diberikan sifat tafashi Ash'o di, ditebalkan huruf ofnya dipanjangkan dua harokat kemudian ayat yang ke-12 allazi yaslanna al kubra allazi nar wal kubra Alladhi dibaca panjang dua harokat Alladhi Satu ayunan ya Yals Yals Ya Als Ursa uh, Sukun sebelumnya Fathah ditebalkan Yals Lan Nara didengungkan yang lama Yals Lan naran huruf ra ditebalkan dia berbaris fathah Alladhi <tuh> yaslan naral kubara Kubra, Kalkulah suhudah Pantulan ringan Kubara ya. Huruf kaf Adalah pangkal lidah Di langit-langit bagian yang lunak Kemudian diberikan hamasnya Sedikit kubara kubara ya kubara huruf ra berbaris fathah ditebalkan dan dibaca panjang dua harokat thumma la yamutu fiha wa la yahya ya thumma thumma makhrajnya ujung lidah ada di ujung gigi atas Thumma bukan summa tapi thumma thumma mim tasydid didengungkan yang lama. Thumma la dua harakat yamutu yamu di dua harakat juga ya thumma la yamutu fiha fi dua harakat ha juga dua harakat wala juga dua harokat yahya ya ingat huruf h ya bagi yang belum bisa melafalkan huruf h ya disempitkan tenggorokan tengahnya dipaksa keluar anginnya h h ya disempitkan tenggorokan tengahnya kemudian ayat yang ke 14 belas qad aflah man ya qad qalqalah kol sughra pantulan ringan qad af qad af bukan qad af bukan kode tapi kode ya pantulan ringan qalqalah sughra qad af lahama ma, ma. dengung ikhfa non sukun atau nun ya non sukun bertemu dengan huruf huruf ta tazakka man tazakka itu huruf tanya ya e, dengungnya dilamakan huruf ta ujung lidah ada di pangkal gigi atas ta ti tu kemudian diberikan hamsnya tazakka itu huruf za ya bukan tazakka tapi tazakka harus bisa membedakan antara mana za mana yang za kalau huruf za yang ini ini ujung lidah ada di ujung gigi seri bawah za za. Kemudian ditahan hamasnya supaya terlihat z-nya. Jangan tasaka tapi tazaka ya. Kemudian tazaka itu dipanjang panjang dua harokat. rabbihi <Sedad> fa <Sedad> Ya. Wadha. Nah ini baru wadha. Ujung lidah ada di ujung gigi atas. Dha, dha. Wadha ka ras. Ras. Ura. ura fatha, ditebalkan. Ras ma rab. Ya tebal lagi huruf ralnya. Rab -bihi. Dua harakat. Fasalla. Fasalla. Huruf sa so, ditebalkan. Ya. Latihannya. Qasa o o so ya dari huruf qaf latihannya karena huruf qaf itu satu-satunya huruf yang sudah naik pangkal lidahnya jadi tinggal dimasuk-masukkan saja ke huruf istilah mau menambahkan apa menambahkan huruf do ya o so o do gitu aja huruf ro o ro huruf do huruf do o do begitu ya jadi huruf to o jadi mudah insyaallah jadi fasalla fasalla bukan bukan فصولا, bukan tapi fasalla itu ada sifat istilah ditambah lagi dia sifat idbaq. Jadi lebih tebal lagi. Ayat yang ke-16. Bal tu hayat dunia, <Sessizia> bal tu, bal tu, Ya, ada hamzah sukun. Jadi baltu saja. Ya, baltu bukan baltu, bukan ain tapi hamzah. Baltu firu dua harakat. Nal haya, nal hayata haya dua harakat. Nal hayat dunia juga dua dua harakat ianya.

khairun tanwin run tanwin bertemu dengan huruf waw maka idgham bigunnah dimasukkan diidghamkan ke huruf waw kemudian bi ya. nah dengan gunnah ya yang bacanya khairun run dimasukkan ke hidung run bukan ru bukan tapi run wajib dimasukkan ke hidung karena dia bi nah ya Wal-akhiratu khairun خ Khairu pun itu ditebalkan Bukan hanya khairu Bukan, tapi Abqa, abqa. Kholas, surah, pantulan, ringan o ditebalkan Dua harokat Ya

selalu tebal ya Inna hadza la fil ula ya su su bukan su kalau su tipis itu sin tapi su nah, dinaikkan mang lidahnya su oh, o so, su oh, o so, su so. nah, begitu cara latihannya Suhufi fi ibrahim wa musa ya Suhufi fi ibrah. su tebal Suhufi fi ib ibrah kalau kau -kala suro ro di dibaca tebal ibrahim wa musa mu dua harokat saya juga dua harokat tidak ya, boleh Musa. Ah, tidak boleh. Tapi dua harokat saja. Baik. Kita baca dari ayat 11. Wa <tik> yatajan الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى fi Ibrahim wa musa alhamdulillah selesai tahsin surah al a'la dari ayat 11 hingga ayat ke-19 kepada teman-teman sedikit masukan khususnya bagi yang belajar dengan saya di kelas 3 pastikan memaksimalkan pengucapan huruf-huruf istilah huruf-huruf tebal ya kho wo so do to lo dimaksimalkan bukan hanya per huruf tetapi juga ketika masuk pada kalimat dalam Al-Quran ya tasolla itu harus sering dilatih jadi latihannya bukan per huruf lagi ya tapi latihannya sering-sering membaca Al-Quran ya, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته